Menurut kamu tuh move on tuh susah gak sih? Move on kayak masalah hati deh. Kalau hati udah move on, sebutin 3 hal yang kakak suka dan gak suka dari Wilona. Pernah baper gak sama lawan main sinetron atau tolong si kamu? Pernah dong, kan ini viral nih. Woi. Okay guys, welcome back to Sans Vlog. Pokoknya hari ini tuh special episode banget nih, special vlog, karena hari ini gue pengen nyamperin orang yang spesial juga. Nah, gue udah kenal orang ini tuh udah lumayan lama. Dia itu salah satu artis yang sangat terkenal dan juga berprestasi di Indonesia. Tapi hari ini gue gak sendiri guys, gue ditemenin sama nyokap gue. Jadi pokoknya hari ini ikutin terus ya vlog gue, karena kita mau nyamperin kakak ipar gue, Cici Wilo. Jadi langsung aja stay tune di Sans Vlog. Okay guys, welcome back to Sans Vlog, dan aku udah sampai nih ke kediamannya Cici Wilo. Hai Cici Wilo. Hai. Jadi Wilona gimana kabarnya? Baik. Ya ampun Natal lah. Waduh. Jadi aku banyak berubah. Sama-sama baik ya tapi. Harus lah. Tapi Wilona lumayan baik berubah loh aku lihatnya. Masa sih? Rambutnya beda kan? Iya rambut iya. Ya. Rambutnya keren loh Wilo gitu. Iya tante. Terus Wilona apa nih kesibukannya? Sekarang, oh gak pas PPKM aku di rumah aja. Aku mulai duluan apa? Nah ini aku cuma, enggak, ini gak ada apa. Ayo aku dihapus. Ya udah, jadi mama pengen bikin podcast selama sejam dulu nih. Gue pake Wil ya, selama sejam. Oke, yuk kita mulai, ayo. Yaudah, stay tune aja di Sans Vlog. Jadi kita bikin podcastnya mama dulu deh, gak apa-apa. Kita nunggu selama sejam deh. Wah, waduh. Nah guys, jadi gue sebenarnya gimmickin, gue bawa abang gue juga nih kesini nih. Kita mau lihat ya reaksinya kayak gimana nih. Kan nggak tahu kan reaksi Wilona kayak gimana. Jadi kita sengaja ya. Assalamualaikum. Tahap yang kayak ya udah kita punya kenangan baik sama-sama, kita pernah punya memori bareng-bareng, meskipun ada masalah, ada berantem, tapi ya udahlah kita ingat yang baik-baik aja yeah, gitu yeah. Oke okay, guys. Hi baby, welcome back. Hi baby, harus gitu lah kita yeah. Menghargai tuan rumah. Hi baby. Terus awal. Hi baby, welcome back to my channel. Hi baby, welcome back to my channel. Apa kabar Atawa? Oh baik. Gimana yeah. Hidup? Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Kalau kakak gimana kak kabarnya kak? Sehat. Oh kalau Wilona gimana? Sehat. Oke. Okay. Jadi okay. Kita topik pertama ini dulu deh. Selama. Oke okay, dong. Terata lah kamu ngomong apa aja, kamu nanya apa aja ntar kita jawab. Oh, beneran nih? Kita. Aduh, ini nih ya nih. Aduh. Sejam lagi guys. Haredang. Mama mau gangguin sekarang. Gak apa-apa, kita kan akan berakhir segera ya lah ya. Iya, gak apa-apa. Kalau kita cuma 8 menit gak apa-apa kan. Ini kayak Wilona sampai haus banget. 8 menit gak ada AdSense. Eh, kamu minum dulu. Dahaganya haus. Oh. Jadi kita langsung ngobrol aja gak sih? Kalau kamu misalkan gak jadi artis, kamu mau jadi apa sih? Aku mau jadi bakers. Oh. Apa dong sama tante? Gantian gak enak kan digangguin. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Aku gak masalah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh kenapa mau jadi bakers? Karena suka bikin kue, terus suka nonton acara-acara baking gitu. Oh, tapi... Dan suka makan kue. Oh. Dan suka, bener. Kok kakak bisa bilang dia suka makan kue? Dari karena mana? Pengalaman.
pengalaman gimana? Emang dulu sering makan kue bareng? Sering makan. Oh. Kayaknya aku doang yang makan deh. Aku ngeliatin, dia ngeliatin, ngasih tahu gendut-gendut. Iya, benar. Tapi menurut kakak sekarang Wilona gendutan atau kurusan? Awas kamu ya. Mati sih kakak. Lebih berisi. Lebih sehat, maksudnya kayak kelihatan healthy lah ya. Kelihatan lebih healthy, karena kan sering ngeliat nge-gym terus kan. Oh, tapi menurut kakak itu bener gak gerakan yang dia lakuin sama? Beberapa. Beberapa bener. Makanya aku pakai PT. Karena kalau aku sendiri pasti fatal. Makanya aku selalu pakai PT. Tapi PT-nya jadi kan? Apanya jadi? Nggak, saya jadi kan maksudnya badannya. Oh iya, lumayan jadi lebih berisi sekarang, lebih sehat. Apalagi sekarang Wilona kan suka pilates, suka lagi yoga. Lagi sekolah raga tiba-tiba nggak tahu kenapa. Oke. Okay. Mm. Tadi kan ada ya, tadi ada fan Melinda Channel kan. Takutnya ada masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Masuk sambil salsa tonet. Tetetetetonet. Berarti sama PPKM ini kamu olahraga ya sering ya? Lumayan, lumayan sering. Itu kan udah lumayan lama ya PPKM. Kamu selain olahraga ngapain aja di rumah? Bikin kue, main game, terus nonton Netflix. Main game ya. Kalau main game tuh favoritnya Mobile Legends ya? Sebenarnya dulu aku main PUBG, terus setelah itu aku pensiun. Nah, 1.5 tahun hampir 2 tahun ini aku main Mobile Legends. Pernah main sama kakak aku nggak Mobile Legends? Mobile Legends belum, dia baru banget kan, kalau PUBG dulu. Aku baru 2 hari main Mobile Legends guys, tapi potensinya udah sangat besar. Jadi okay. Feral tuh bilang katanya dia mau bikin Feral Gaming perdana dan pertama. Benar, dan ide dari Wilona sebenarnya, kamu bikin dong konten Mobile Legends, ntar bikin Feral Gaming. Oh iya, aku pikir benar juga. Kayaknya jadi, semua ide YouTube kamu hampir dari aku deh. Enggak, cuma 85%. Hanya 85%. Tapi vlog juga kamu yang ideein ya dulu ya? Jadi aku ingat banget ya, ini sedikit cerita. Boleh banget nih. Dulu setiap kali aku main game, ada yang selalu marah, bete, diambil HP aku. Biasanya bukannya cewek yang marah ya sama cowok ya? Dia main. Karena biasanya cowok yang main game, ini ceweknya yang main game. Sekarang ada yang main game malahan, bahkan aku kaget, aku wow banget, kok dia jadi main game. Dulu aduh, aku pernah sekali berantem hampir yang kayak bukan berantem sih, aku ngambek banget sama dia. Kapan? Pokoknya aku lagi main terus diambil. Oh, ini zaman-zaman syuting dulu berarti ya. Kamu main game apa? Aku lagi main game apa gitu deh. Pokoknya HP Cooking Mama, kamu main Cooking Mama. Kamu main game masak-masak yang jelek banget, terus nyebelin, suaranya tuh nyebelin banget, guys. Pokoknya aku main game apapun terus diganggu, udah aku marah, aku sebel. Dia cuma ketawa-ketawa gitu ceritanya. Ngomong-ngomong soal hubungan, sekarang kakak lagi dekat enggak sama orang gitu? Dekat. Siapa? Dekat ya? Oh iya, ya benar sih. Kalau itu nggak bisa didebatin sih, benar. Jadi deh, aku mau nanya deh buat Wilona deh, Wilona aja deh. Apa? Menurut kamu tuh move on tuh susah nggak sih? Kalau menurut saya sih move on itu susah-susah gampang sih kayaknya ya. Move on kayak masalah hati deh. Kalau hati udah move on, udah lebih tenang. Tapi nggak bisa dipaksa untuk move on saat itu juga. Jadi deh, aku nanya kakak deh. Iya. Yeah. Sebutin 3 hal yang kakak suka dan gak suka dari Wilona. Oke. Yang disuka, apa gak suka dulu nih? Gak suka dulu deh. Ada yang gak suka dari aku ternyata, Ral. Ada, kalau beli make up gak masuk akal. Itu yang pertama. Maksudnya gak masuk akal tuh apa? Pernah kita beli make up lah waktu itu. Di Makau apa di mana gitu. Ternyata Makau. Buat Makau ya, beli bedak sekecil itu ternyata foundation. Foundation ya. Masa harganya jutaan gitu, kita nyarinya itu keliling mall di seluruh Makau, dapet di satu tempat, ternyata buat itu doang. Dan aku pikir kamu bakal beli apa gitu kan, ternyata buat itu doang. Padahal maksudnya sama-sama aja, mukanya tetap ya tetep mulus apa? Gitu. Oh. Ya kan mulus, sekarang kan mulus ya tuh. Iya. Soalnya yang di Hongkong kayak aku gak ikut ya? Enggak. Aku ikutnya kapan ya? Tapi di London kamu ikut di London, kan? Iya. Eh tapi ngomong-ngomong soal Eropa nih, kakak ingat gak sih sayuran favorit aku waktu di... Yes. Apa? Baby apa? Wah. Kita lagi pengen ngomongin sayuran, aku lagi suka sayuran apa kak? Yang kita sering makan. Kurang lebih sama celananya. Kurang lebih warnanya sama celananya Wilona guys, yang dia pakai sekarang. Kurang lebih. Apa? Kesukaannya Popeye. Apa kesukaannya Popeye? Apa coba? Coba Wilona dong yang mau. Baby aman. Ya siapa tahu udah beda sekarang. Dengan aksen Yunani sekarang ya. Spinal. Spinach kayaknya.
Jadi pernah waktu itu di Eropa kayak ada ya, gimana masak. Pernah ngomongin, wah ini ada Spanish, aku sama kalian kayak, apa ini Spanish gitu. Dia lagi masak bayam. Oh iya. Wah, talah parah. Enggak, maksudnya kan itu memori yang lucu. Nah kan kita tuh lagi mengenang memori-memori yang lucu nih. Mm-hmm. Terus inget gak di Eropa, kayaknya aku gak salah karena waktu itu pake cana putih ya kan. Terus dia duduk, iya. Iya, waktu itu kita lagi mau ke London Eye ya kan. Terus dia duduk nih, jebret gitu. Terus pas berdiri kok coklat gitu. Kayaknya itu enggak deh. Ada itu, masa lupa? Iya. Iya, itu kayak kena kotoran apa gitu. Kotoran burung ya? Iya, kotoran burung di sana. Tapi ada pengalaman yang bagus juga enggak menurut kamu di Eropa gitu? Oh. Yang kamu enggak bisa lupain gitu. Semuanya bagus sih, terutama waktu ke Disneyland. Aku oh, Disneyland ya. Itu pertama kali. Oh, enggak, ada pengalaman yang kita ditipu orang, kamu ingat enggak sih? Yang mau ke Disneyland, kita mau beli tiket kereta. Ternyata ditipu sama orang malah beli tiket bus yang enggak ada isinya. Oh iya. Iya, kita, yang kita sampai ujung ya. Yang kita sampai ujung. 150 ya. Kita lebih dari 1 jam. Tapi seru malah enggak berasa kalau podcast kita seru. Kamu mama serius banget kayak podcast. Iya. Aku pengen nanya beneran nih, oh, iya, Kakak. Oh iya, apalah. Apa arti seorang ibu di mata Kakak deh? Oke. Kan Kakak kayak jarang jawab nih ya kan. Iya, yang pasti ibu adalah cinta pertama dalam hidup kita. Itu benar adalah orang yang gak akan pernah bisa tergantikan posisinya, yang akan kita sayang sampai kapanpun. Dan ibu adalah salah satu hero pertama dalam hidup kita sih. Gantian dong, aku pengen dengar pesan dari mama ke kakak, kan kayak jarang ketemu kan maksudnya. Yeah. Mumpung kita lagi ngumpul kayak gini, apa nih yang mama mau nyampein ke kakak gitu? Kadang mama kangen sama kakak ya, karena kakak itu adalah, kalau kakak bilang cinta pertama mama tuh ya Feral, cinta kedua tuh Atala, cinta ketiga tuh Fania. Oke nih, mungkin nih segmen terakhir boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Boleh. Apa? Nah ini segmen terakhir aku udah siapin ini loh. Iya, oke. Okay. Ini apa terakhir pertanyaan? Banget, ini penutupan acara. Kok foto sih? Enggak, ini namanya Trotoar. Mama mau ikutan? Ah, ikut deh. Tapi okay, kamu gangguin mama, kalau di sini mama nggak pernah gangguin. Ya deh nih, mungkin mama mau jujur atau mama ngelakuin tantangan? Kira-kira. Oh, tantangan suruh makan apa? Tantangan. Nih, kalau tantangan tuh yang biru, tua, kalau yang kejujuran tuh yang ini. Terus nanti bacain ya. Oke. Okay. Kan belum kan? Ya Wilona dulu dong. Oh, iya. Oh, yeah. Oke, okay, boleh. Nih, kakak juga. Kakak jujur nih. Iya, jujur. Kalian mesti cowok-cowok mendingan tantangan. Ya udah, tantangan deh. Pas kan kedua? Iya, kakak yang ini. Ini dua lah. Kenapa nyetak ya lah, kayaknya tidur di rumah. Kakak nyetak. Ayo lah. Udah, kita buka bareng-bareng okay, nih. Oke, buka bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Wah, ribet siapa banget. Dulu? Oke, kakak apa kalau kakak? Bikin video TikTok yang unik dengan lawan main. Nah, itu berarti kakak... Sama tante dong, oh. Tante Vena. Kan di kepala kakelan, ini aku sama dia. Oh, emang ya kan lawan main. Lawan main. Kan lawan. Lawan mama main. Sama Tala lah. Kan yeah. Seperti biasa juga di rumah kita berdua. Oke, okay, kalau mama apa nih? Kita jawab kejujuran dulu. Lebih suka cowok atau cewek, romantis atau humoris? Kalau mama apa? Romantis dong, agak lama gak romantis. Oh, terkode ya. Pernah baper gak sama lawan main sinetron atau nah. Si kamu? Pernah dong, kan ini viral nih. Woi. Oh. Atala apa? Aku kan tantangan nih. Call yang dipilih oleh lawan main. Call Aisyah Aqila. Itu nggak bisa, aku udah di blok soalnya. Oh. Udah. Udah. Yaudah, telepon siapa ya? Telepon siapa? Kalau nggak gini deh, telepon siapapun yang di DM terakhir kamu. Yeah. Kamu terakhir DM nama siapa? Telepon dia. Makan malam apa nih? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Halo. Oh ada ini kalau yang Indonesia ya nasi bakar. Kamu lagi di mana, Lex? Nasi bakar. Ini kan? Eh itu udah di call, udah di call. Aku mau lagi kamu lagi di mana? Kok dia nggak mau sih? Nanti habis PPKM rencana kemana? Coba sini. Nggak kemana-mana. Why? Oh nggak apa-apa. Kamu emang nggak mau ini main tenis gitu after PPKM sama Joshua juga sih rame-rame. Ini kenapa random banget sih pak? Sorry banget ini aku sebenarnya kayak di dare gitu. Demi apa? Iya aku bingung soal nelfon siapa lagi yang paling aman kamu sih kayaknya. Coba. Sorry Alex. Aduh. Ya udah guys, thank you udah nonton. Ini nggak tahu ini Sunstock atau Suns apa. Pokoknya temanya hari ini silaturahmi kebersamaan lah. Semuanya ada mama juga, ada kakak, komplit lah pokoknya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga subscribe ke channel kakak, terus channelnya Cici Willow juga. Thank you ya udah nonton. Thank you.
Tutuloy.